Selamat pagi teman-teman. Hari ini paket saya sampai, ada air fryer dari Hand River. Saya merasa perlu air fryer karena sering banget masak-masak pakai minyak. Suami saya doyan banget. Jadi kalau pakai air fryer kayaknya lebih sehat aja gitu ya. Ini yang 4,5 liter kapasitasnya. Oh ya, ini murah banget loh, cuman 600 ribuan di Lazada kemarin-kemarin tuh. Sementara merek lain tuh harganya jutaan ya. Ini 4,5 liter, gede ya, rata-rata 2. Smart appointment, dia bisa apa ya? Bikin janji, bukan bikin janji. Bisa ditinggalkan dan dia masak sendiri gitu. Permanent insulation. Kita lihat. Product name air fryer, modelnya ini 1400 watt, gede banget ya. Jadi kalau yang di rumahnya dayanya kecil, lebih baik dari yang lain ya. Kalau nggak salah ada yang 800-an. 220. Oke. Beratnya sekitar 4 kilo. Ini sama. Oke. Kita unboxing sekarang. Dalamnya ada apa aja nih? Oh, ini ada manual. Ada manualnya. Pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris semua. Good. Terus ada apa lagi? Ada kabelnya. Kabelnya ini ya. Nggak, kayaknya sekitar semeter deh kayaknya ini. Nggak akan terlalu panjang, oke. Terus ada apa lagi? Kita lihat ya, buka dulu. Lihat, oke. Oh, ini warna hitam dan silver. Silvernya agak gold gitu deh. Kita buka dulu ya. Oh, main berat. Oke, udah dikeluarin. Terus ada satu lagi, ini alasnya kayaknya ya. Keluarin dulu. Oke, ini alasnya kayak gini ya. Desainnya ini bagus, ini suka. Terus simple, cuman sambungannya terlihat banget plastiknya, kelihatan. Coba tuh, kurang rapi sih ya, sesuailah dengan harganya ya. Oke. Isinya kayak gini. Ini bagian dalamnya, atasnya ada pemanasnya ya. Sebelum dipakai, saya mau coba cuci dulu ya, terus dilap, oke. Okay? Dan dilap cuman bagian ini dan ini aja. Kalau ini mesinnya nggak boleh ya. Dicuci dengan air hangat. Oke, udah dicuci dan dilap ya, kering. Sekarang dimasukkan si alas ini ke dalam. Terus kita coba pasang. Saya mau coba panggang apa ya. Air fryer ini menggantikan. Nah, ini agak susah juga sih. Sebentar. Oke. Saya mau coba masak french fries sama nugget kali ya. Kita lihat hasilnya kayak gimana, oke? Okay? Ini bagian belakangnya ada buat sirkulasinya ya, bolong buat sirkulasinya. Terus kita colokin dulu deh di belakang bawah ini. Siap dipakai. Sekarang kita colok dulu kabelnya. Ini pendek banget ternyata. Kayaknya kurang dari semeter. Nah, langsung nyala dia. Oke. Okay. Nyala, pencet powernya. Oh, ini ada pilihannya. Ada manual. Ada pizza, chicken, chips, shrimp, cake, nuts, cheese. Berarti ini yang mana dong? Mungkin saya coba yang function
chicken dulu ya. Oke, ini yang otomatisnya. Tadi ada yang manualnya di sini. Bisa di manual suhunya sama waktunya. Nanti saya cobain dulu ini yang otomatisnya. Nanti yang kedua saya mau nyobain masak tahu crispy pakai manual, oke? French fries, chicken karate sama nugget semuanya frozen. Jadi dimasukin sini. Nah, dengar suaranya. Ini yang otomatis yang chicken ya. Terus kita masukkan. Ini waktunya 23 menit 210 derajat. Kita tunggu sampai matang. Oke, udah matang. Kita lihat hasilnya. Oke, keluarin dulu ya. Pindahkan. Lihat, sini ada minyak-minyak, sisa-sisa minyaknya. Kita diamin dulu setengah jam, baru dicuci ya. Bagian ininya aja. Untuk mesinnya jangan dicuci. Pengen tahu hasilnya kayak gimana? Ini tahunya udah dibumbui, dikasih maizena. Oke, sekarang saya mau coba ya, coba. Ini buat suhunya bisa naik turun. Tapi saya mau turunin aja jadi 180. Terus waktunya saya tambahin. Oke, 12. Oke, yang ini terlihat well cooked ya. Pindahin dulu ke piring. Ini tahunya crispy. Terlihat. Kita cobain ya. Panas. Teman, ini hasilnya memasak french fries terus karage menggunakan hand river air fryer. Coba kita lihat matang atau enggak. Ini keras ya, crunchy. Kita cobain ya. Bismillah. Ini rasanya sama aja sama digoreng. Cuman tanpa minyak. Kita cobain yang chicken karage-nya. Ini masih panas. Enak. Tanpa minyak. Tapi matang sampai dalam ini. Matang banget. Rasanya sama aja. Sekarang yang french fries-nya. Matang juga sama. Jadi memasak dengan air fryer ini hasilnya bagus juga ya. Pakai air fryer lebih sehat tanpa minyak. Kok rasanya sama aja. Oke, teman-teman. Saya mau makan ini sama anak-anak, kita ngemil-ngemil. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat buat nyari referensi air deh. Terima kasih.